Indonesia, salam Sobat Wisata Indonesia. Kembali lagi bersama channel saya, Grace Journey. Hari ini Grace Journey ingin mengajak Sobat Wisata mengelilingi Kota Gede dan mengunjungi tempat-tempat atau situs bersejarah dari Kota Gede Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Makam-Makam Raja Mataram yang berada di Kota Gede. Nah, tempat ini juga merupakan salah satu tempat peristirahatan terakhir dari Panembahan Senopati. Perlu diketahui juga bahwa Kota Gede adalah sebagai penghasil kerajinan perak dan juga pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 13 kota terindah yang dilansir oleh CNN. Ikuti terus perjalanan Grace Journey untuk mengunjungi situs bersejarah yang ada di Kota Gede. Tapi jangan lupa untuk terus melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari YouTube channel ini supaya Grace Journey dapat terus berkarya untuk Indonesia. Sobat Wisata Indonesia, langsung dari Kompleks Makam-Makam Raja Mataram, di belakang saya adalah pintu gerbang menuju Kompleks Makam yang tempat peristirahatan terakhir dari Panembahan Senopati. Ada salah satu syarat untuk bisa dapat masuk ke dalam sana, yaitu untuk ada baju-baju khusus yang harus dipergunakan, seperti yang terlihat di belakang untuk wanita, seperti yang dipakai oleh mbak ini, berkemban dan pakai kain, kemudian untuk prianya lengkap pakaian seperti ini. Menjadi sangat menarik dan ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini di Kompleks Makam Raja Mataram. Jangan lupa untuk terus dapat melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan supaya Grace Journey bisa terus berkarya menyebarkan tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Ikuti terus Grace Journey hari ini di Kota Gede, Yogyakarta. Halo Indonesia, selesai mengelilingi Kompleks Makam Raja-Raja Mataram, akhirnya saya sudah tiba di rumah UGM atau rumah yang sekarang ini kepemilikannya adalah dari Universitas Gadjah Mada yang dulu adalah kepemilikannya dari seorang Bapak Parto Darsono. Kenapa rumah ini disebut rumah UGM? Karena rumah ini sudah dibeli oleh Universitas Gadjah Mada untuk dijadikan satu tempat yang bisa banyak masyarakat atau komunitas melakukan kegiatan untuk pelestarian budaya. Menjadi menarik, rumah ini pernah runtuh ketika terjadi gempa tahun 2006 dan di sini masih tersisa
dinding-dinding dari rumah aslinya dan sebagian lainnya itu sudah dibangun oleh pihak UGM. Nah, untuk apa dan bagaimana ada yang ada di dalam sana, ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini mengunjungi Oma UGM di kawasan, masih di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Halo Sobat Wisata, bagaimana? Puas mengelilingi Oma Joglo dari milik UGM ini yang tentunya sudah berusia lebih dari 200 tahun. Sungguh menjadi bangunan yang bisa diharapkan menjadi suatu bangunan cagar budaya. Dan perlu diingat juga bahwa rumah ini belum pernah sama sekali untuk dicat ulang. Jadi semua yang ada yang tadi kita sudah lihat itu sudah menjadi barang-barang yang sangat orisinil sejak lama dari pemilik terdahulunya. Nah, masih dari Kota Gede, saya masih ingin mengajak Sobat Wisata untuk mengunjungi satu tempat bersejarah lagi di sekitaran Kota Gede. Ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini dan tetap jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari YouTube channel ini. Salam Sobat Wisata Indonesia. Hari ini saya sudah berada tepatnya di depan Pasar Legi Kota Gede. Pasar Legi Kota Gede juga merupakan pasar tertua yang ada di Kota Yogyakarta. Berdiri sejak abad ke-16
Dan hari yang paling ramai dari pasar ini adalah dalam perhitungan tanggalan Jawa, yaitu Hari Legi. Untuk itu dinamakan sebagai Pasar Legi. Di hari Pasar Legi itu banyak sekali apapun benda-benda, barang-barang, kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekitarnya itu semuanya tersedia di tempat ini. Dan juga melihat dari Pasar Legi ini, saya bisa menyimpulkan bahwa pasar ini menjadi pasar yang hampir terbuka dan ramai selama kurang lebih 24 jam. Dan ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perjalanan Kerajaan Mataram Islam di Kota Yogyakarta. Ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini mengelilingi Kota Gede di Yogyakarta. Salam Sobat Wisata Indonesia, masih dari sekitaran Kota Gede Yogyakarta. Saat ini saya ingin mengajak Sobat Wisata untuk mengelilingi situs bangunan bersejarah, yaitu yang biasa disebut dengan nama Situs Warung Boto. Situs Warung Boto pada masa lalu merupakan tempat persinggahan dari Sultan Ngayogyakarta. Kita ikuti terus perjalanan ini untuk melihat keindahan dari Situs Warung Boto.
Sobat Wisata Indonesia, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Grace Journey mengelilingi dan mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitaran Kota Gede Yogyakarta. Dan akhirnya, tempat terakhir yang kita kunjungi di sini adalah situs Warung Boto. Grace Journey ingin mengakhiri perjalanan semuanya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan dengan Grace Journey. Jangan lupa untuk terus melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan. Serta dukung terus channel Grace Journey supaya Grace Journey bisa terus berkarya untuk Indonesia. Menyebarkan tempat-tempat indah dan tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Terima kasih. Salam Indonesia. Dadah.